Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara dan saudari warga UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin yang amat saya hormati. Bagi pelajar baharu yang akan mendaftar untuk sesi 2020-2021, selamat datang dan setinggi tahniah buat anda. Anda adalah sekumpulan kecil yang terpilih dari puluhan ribu yang mengimpikan tempat untuk menjadi mahasiswa UiTM. Anda memilih dan dipilih untuk bersama-sama dengan keseluruhan warga UiTM untuk memikul amanah besar negara selaku pembela bangsa negara. Kita mengilham harapan dan mencipta masa depan untuk Malaysia dan masyarakat sejagat. Anda adalah insan yang bertuah kerana bakal menyertai hampir 204,389 pelajar yang sedang belajar di UiTM, iaitu universiti yang terbesar di dunia. UiTM kini mempunyai 26 fakulti dan 3 pusat akademik, 35 buah kampus, 24,567 staf dan 515 program yang ditawarkan di seluruh Malaysia. Untuk kemasukan kali ini, UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin menerima bilangan pelajar yang terlibat adalah seramai 880 orang pelajar dengan pecahan program, iaitu diploma 521 orang dan ijazah 359 orang pelajar. Sebagai seorang pelajar, setiap insan yang bergelar warga UiTM pastinya sentiasa bermatlamatkan misi untuk mencapai kecemerlangan yang bermanfaat mengenai kerjaya diri dan semua di sekeliling anda. Ibu dan bapa, ahli keluarga, sanak saudara, jiran tetangga, masyarakat, rakyat dan negara semuanya menaruh harapan ke atas anda, warga UiTM. Kita akan bersama mengerah tenaga mengilhamkan harapan dan mencipta masa depan agar kehidupan kini dan yang mendatang lebih makmur dan berkualiti. Jadi, pada hari ini, saya ingin mengambil perhatian anda semua untuk mendengar sedikit pesanan sebagai panduan anda semua sepanjang berada di UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin bermula hari ini sehinggalah anda tamat nanti. Semoga dengan mendengar amanat daripada saya ini akan menjadikan anda sebagai warga UiTM yang cemerlang, mempunyai daya usaha yang tinggi, bertakwa dan bersifat mulia. Mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian, di UiTM, kita percaya bahawa setiap individu itu mampu mencapai kecemerlangan melalui pendidikan yang holistik serta penerapan nilai-nilai murni yang baik daripada para pensyarah dan staf-staf sokongan yang berada di universiti ini. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, diharapkan anda semua menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara. Sejajar dengan tema UiTM melonjak profil global UiTM, mahasiswa dan mahasiswi UiTM hendaklah sentiasa fokus dalam menuntut ilmu, aktif dan progresif sama ada aktiviti di dalam dan di luar kelas. Pelbagai platform disediakan di UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin ini untuk anda semua bergiat aktif sama ada dalam bidang akademik maupun kurikulum. Anda boleh berpidato di dalam kampus, menyertai pertandingan-pertandingan inovasi, kegiatan sukan, keusahawanan, kesukarelawan, kebajikan, kebudayaan dan banyak lagi. Penyertaan anda di dalam aktiviti-aktiviti ini sangatlah penting bagi berfikiran lebih kritis dan terbuka, melatih bakat kepimpinan, memberikan ketahanan diri, melatih daya saing dan kreatif. Kerana generasi pelapis yang akan mewarisi kepimpinan negara pada masa akan datang perlu berjiwa kental, tahan lasak dan serba boleh.
menjadi aset penting negara demi melestarikan kelangsungan perjuangan agama, bangsa dan tanah air pada masa hadapan, khususnya agenda Perdana Bumiputera. Ini bertepatan dengan visi dan misi keramat UiTM dalam usaha ke arah menjadikan UiTM sebagai sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia, supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika. Mahasiswi dan mahasiswa yang dikasihi sekalian, negeri Kedah cuaca redup, seluruh Malaysia sama sahaja. Paling indah dalam hidup ketika usia di peringkat remaja. Jiwa muda adalah jiwa yang mempunyai semangat yang membara. Orang muda sangat sukakan cabaran dan mencuba perkara baru. Akan tetapi, suka saya ingatkan kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian agar dapat menghindarkan diri daripada terlibat dalam apa jua perkara yang melanggar peraturan di dalam mahupun di luar universiti. Jauhkan diri anda daripada pengaruh dadah, perbuatan zina, kegiatan sosial tanpa batasan serta percampuran dengan kumpulan-kumpulan yang tidak diketahui latar belakangnya. Apa juga kesalahan yang dilakukan, pastinya akan menyebabkan anda semua di dalam kesusahan. Berkemungkinan digantung universiti, ditangguhkan pengajian, diberhentikan, ditahan dalam lokap dan lebih teruk lagi mencalitkan arang ke muka ibu bapa anda. Selain daripada itu, kehidupan kita pada hari ini tidak akan lengkap tanpa media sosial, antaranya Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Suka juga saya ingatkan agar mahasiswa-mahasiswi sekalian sentiasa memeriksa apa yang kita dikongsikan di dalam media sosial, termasuklah gambar-gambar, berita ataupun cerita-cerita sensasi. Menyebarkan dan memviralkan perkara-perkara tidak baik yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya adalah tidak beretika sama sekali. Jika ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku di dalam universiti, saya berharap agar anda semua tidak kongsikan terus ke dalam Twitter, Instagram mahupun Facebook. Perkara-perkara yang negatif ini boleh dilaporkan ke saluran yang sepatutnya dan tidak perlu disensasikan ke tempat yang tidak sepatutnya. Justru, saya amat berharap agar mahasiswa-mahasiswi sekalian peka akan keadaan sekeliling, menjadi mata dan telinga kepada sahabat-sahabat, menegur jika mereka melakukan kesilapan dan membuat laporan kepada pihak universiti jika difikirkan perlu. Anda semua amatlah penting untuk berperanan dalam memastikan keadaan di universiti harmoni dan selesa sebagai tempat menuntut ilmu. Di samping itu, saya mahu agar setiap anak-anak sekalian bersifat inklusif, iaitu dengan mempersiapkan diri masing-masing dengan ciri-ciri keperibadian yang unggul serta jati diri yang tinggi, kental dan tidak mudah terpengaruh bagi menangani sebarang anasir-anasir jahat yang datang menyapa. Tahun 2020 dan mendatang merupakan tahun yang amat mencabar dan menguji kita semua, khususnya dalam mendepani pandemik COVID-19. Dalam menangani cabaran ini, Malaysia telah mengambil beberapa langkah strategik dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan, negara telah berjaya mengurus pandemik COVID-19 sehingga dapat menurunkan kadar jangkitan sekaligus melandaikan lengkung COVID-19. Pelajar yang pulang ke kampus diminta untuk terus mengamalkan penjarakan sosial dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Semua aktiviti sukan dan riadah perlu mematuhi SOP
yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Belia dan Sukan KBS dan aktiviti pelajar adalah dibenarkan dengan syarat aktiviti tersebut mematuhi SOP sebagai norma baharu. Saya ingin menasihati para pelajar agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian, iaitu elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined place, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan juga 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash, memakai alat pelitup muka, face mask, di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN mulai 1 Ogos 2020 yang lalu, atau jika bergejala wear dan warn, iaitu amaran dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman atau bersentuhan, termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalam. Amalkan etika batuk dan bersin. Dapatkan rawatan segera di unit kesihatan jika bergejala dan lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Pelajar yang dikasihi sekalian, buai dihayun sambal kejar, anak ayam di tepi telaga. Wahai anak, rajinlah belajar, kelak jadi insan berguna. Akhir kata, bagi saudara dan saudari mahasiswa baharu UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin, setinggi tahniah, selamat menuntut ilmu dan berikan yang terbaik demi membina sahsiah dan minda yang hebat. Semoga segala usaha murni kita semua ini diberkati Allah dan seterusnya mendapat keredaan Allah hendaknya, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.